Selamat datang sobat di Penggeng Channel. Salam santun. Semoga kalian selalu sehat-sehat saja. Di sini kami akan sedikit berbagi mengenai tanaman Sri Rejeki. Tahukah Anda tanaman Sri Rejeki? Inilah tanaman yang di negara Indonesia dikenal sebagai tanaman Sri Rejeki atau biasa disebut sebagai beras hutan. Banyak cara untuk mempercantik ruangan Anda dengan tanaman hias yang banyak dipilih sebagai penghias ruangan atau cuman sekedar warna cat tembok. Jangan khawatir, di sini akan diulas beberapa jenis Sri Rejeki yang bisa diletakkan di dalam ruangan dan perawatannya pun terbilang mudah. Indonesia, tanaman ini lebih dikenal dengan nama Sri Rejeki. 1. Aglaonema memiliki warna daun yang bervariasi, mulai dari hijau pekat, keperak-perakan, dan merah yang memikat. Tidak heran banyak orang yang menyukainya dan menjadikannya sebagai tanaman hias di rumah. Adapun cara merawat tanaman hias Aglaonema, jenis Legacy, Widuri, Lipstick. Cara yang dilakukan dengan memperhatikan lingkungannya, penggunaan tanah, penyiramannya, cahaya mataharinya, hingga pembasmian hama perlu diperhatikan. Namun, kamu tidak akan kesusahan, karena perawatan tanaman Aglaonema ini cukup sederhana. Namun, saat musim hujan atau musim dingin, kamu harus mengurangi penyiraman hingga 1 atau 2 kali saja dalam seminggu. Jangan lupa untuk selalu menggunakan air bersih untuk menyiramnya agar daun bersih dari debu dan bakteri. Demikian sobat, sedikit ulasan mengenai tanaman penghias ruangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas dukungannya.